AS Roma menang 2-0 saat menjamu Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia. Paulo Dybala menjadi bintang kemenangan Roma dengan memborong 2 gol. Duel Roma versus Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia digelar di Stadion Olimpico, Senin dini hari WIB. Tuan rumah tampil tanpa Nicolo Zaniolo yang sakit. Pertandingan sudah berjalan panas sejak awal, Fiorentina sudah harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-24 menyusul kartu merah untuk Dodo. Roma akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-40 lewat gol Paulo Dybala. Tammy Abraham memantulkan bola lambung dari celi dengan dadanya dan Dybala kemudian menyambar bola dengan tendangan voli. Dybala menggandakan keunggulan Roma pada menit ke-82. Gol ini berawal dari pergerakan Abraham di sisi kanan. Dia kemudian memberikan umpan kepada Dybala yang bergerak di tiang jauh. Dengan hasil ini, Roma kini mengumpulkan 34 poin di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia. Sementara Fiorentina ada di urutan ke-9 dengan 23 poin. Jose Mourinho memberikan pujian kepada Paulo Dybala dan Tammy Abraham. Untuk diketahui, AS Roma sukses mengalahkan Fiorentina dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Senin dini hari WIB. Adalah Paulo Dybala yang berhasil mencetak 2 gol kemenangan AS Roma pada menit ke-40 dan ke-82. Namun di balik 2 gol itu, ada peran penting dari Abraham. Pasalnya, mantan pemain Chelsea itu yang memberikan assist ke Dybala, baik pada gol pertama dan kedua. Usai laga, Mourinho pun mengakui kualitas yang dimiliki dua pemain tersebut. Ex-pelatih Manchester United ini mengatakan bahwa duet Dybala dan Abraham membuat lini serang AS Roma menjadi solid. Dybala dan Abraham, mereka pemain yang berkualitas, kata Mourinho, dikutip dari Tutto Mercato. Ketika Paulo, Dybala, bermain lebih banyak di belakang, dia memiliki fungsi yang berbeda, tapi mereka melakukannya dengan baik, lanjutnya. Di sisi lain, Mourinho memberikan kredit tersendiri kepada Paulo Dybala. Dia mengakui kalau kualitas sosok pemain berjuluk La Joya itu terlalu bagus, bermain dengan Paulo berbeda, bola selalu mengalir. Dia terlalu bagus, imbuh Mourinho. Kemenangan atas Fiorentina membuat poin AS Roma di papan klasemen sementara menjadi 34 poin. Kendati berada di posisi 7, mereka hanya terpaut 3 angka saja dari Juventus yang sedang menghuni posisi 3.